Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Xiaomi Note 4. Ya, kebetulan Xiaomi Note 4 ini sebenarnya untuk semua tipe handphone. Apabila mengalami hal seperti ini, ini pada saat ini biasanya habis browsing ataupun habis buka handphone, kemudian dia hang, jadi tidak bisa dikembalikan, tidak bisa di-off-kan, di-charge juga tidak bisa. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja kita tutorialkan. Jadi sebelumnya kita lepas dulu kartu. Ini tidak bisa di-off-kan, juga tidak bisa di-charge, kembali juga tidak bisa. Jadi cara cukup mudah, kita langsung tutorialkan ya, tanpa install ulang. Dengan cara membuka kopernya terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu kopernya. Kita gunakan karakter. Bukanya dari bagian belakang, tapi sebelumnya SIM tray-nya kita lepas terlebih dahulu. Ya, setelah itu, nah, ini saja, jadi cukup mudah sekali. Setelah terbuka, kita bisa melihat ini karena fingerprintnya nempel di mesin, jadi aman. Kita bongkar untuk koper belakangnya ataupun koper backdoornya. Jadi setelah terbuka, kita bisa melihat baterainya ini fleksibelnya, jadi dia tidak tertutup. Biasanya kalau untuk Xiaomi seperti Redmi Note 4 ataupun Redmi 3 biasanya dia tertutup oleh koper penutup mesin, tapi ini bisa langsung kita bisa melihat ini seperti ini untuk volume power. Kemudian ini fingerprint fleksibel, ini untuk yang menghubungkan ke bagian bawah. Kemudian ini baterai, jadi kita lepas saja konektor baterainya. Nah, ini handphone langsung mati, kemudian kita tes pasang kembali. Kita tes hidupkan. Kita tunggu dulu sampai dia restart apakah normal atau tidak. Ya. Iya, normal kembali. Ini karena menggunakan sistem sidik jari. Iya, sudah masukkan sini. Berarti dia normal. Jadi kalau untuk mengatasi handphone Redmi Note 4 yang mengalami hang logo, bukan hang logo, tapi mentok sampai terakhir kita pencet, misalnya kita buka dari YouTube, disitulah dia langsung hang, dikembalikan tidak bisa, dipencet on off tidak bisa, di charger juga tidak bisa, dilepas SIM card juga tidak bisa. Ini jalan satu-satunya adalah kita langsung melakukan pembongkaran koper. Cukup mudah, kalau tidak bisa menggunakan kuku kita bisa gunakan karter, bisa apa saja, yang penting intinya kita buka koper untuk melepas baterainya. Jadi kita paksa untuk melepas baterainya. Jadi cukup mudah, simple, dan tanpa menghapus aplikasi ataupun melakukan install ulang untuk handphone yang mengalami hang pada terakhir kita buka. Jadi cukup mudah sekali. Mungkin ini sebagai
pertolongan pertama apabila handphone kita mengalami hang terakhir kita buka, misalnya kita hang terakhir dibuka di YouTube ataupun di WA, di situ ada hang, jadi tidak bisa di-off-kan, kemudian tidak bisa di-charger dan tidak bisa dikembalikan. Nah, layar itu juga tidak bisa difungsikan. Jadi cukup mudah sekali, aman dan tidak ada resiko. Jadi ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial bagaimana cara mengatasi handphone Android, terutama yang kita tutorialkan adalah Redmi Note 4 yang mengalami hang terakhir kita buka. Jadi layar itu tidak bisa dikembalikan, dimatikan juga tidak bisa, di-charger juga tidak bisa. Jadi kita lakukan cara buka paksa, yaitu dengan mereset powernya, yaitu dengan melepas fleksibel konektor baterainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada video ataupun audio yang kurang bisa berkenan di hati teman-teman, tapi kita inilah yang sebisa mungkin kita maksimalkan untuk kita tutorialkan ataupun kita bagikan tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.